udah ini bukan sungai cakung dikit bener kan Don? Nah, buta biung yang ini manut kayak biji kayak sebangga semangka kayak gini loh, kelihatannya menyegarkan, kelihatannya menyegarkan. Man, dek, di mana dek? Tandur. Kita kondisi kok kamu keliling kamu putar-putar sana. Oke, siap. Yang jelas ekornya udah kumpul. Peralatannya gini. Rasi, mulut jenangannya apa? Ini mantu hancur. Perbanyak ini Randy. Kita memang harus perbanyak micin. Mantap, kita sudah jelek banget. Tolong 500 ribu subscriber orang lain dong. Teman mana pora mbak? Apa? Iya, tenang. Gini? Iya. Mbak, tempat penginapan di kota kan hotel. Yeah. Kalau di desa mana mbak? Itu. Kecukup pemuda. Murid Sabang, Sinto, Guru Gendang. Ren, meh. Nanti. Kok kita mau ngotang apa? Memang kita kenapa nyu? Cocok kita sudah dia manja. Oke, just for you my friend, jumpa lagi channel Wanto Goeng 212 manusia goblok seribu akal dan anak buah tuyul. Ah, enggak aku enggak harus nyebut lagi lah, ngalih mikir gue. Apa sih nutup anak-anak wong lek dolan melu, coy. Oke, kali ini Mbak Wanto mau menelusuri sungai yang penuh bebatuan seperti ini, Man. Cuman pasca banjir juga, masalahnya di sini kan lagi musim hujan terus. Tambah gue mau ke sana turun, karena ini juga batu semua. Utu. Ini roti. Bukan sungai buatan ya, Bang, ini, Bang. Sungai buatan juga bukan apem. Orang percaya ngono brakot, jadi brakot ya, Dot, batu bener lah, bukan, Dot. Apa, Dot? Cakot gigi bener kan, Dot. Ah, buta piung yang ini manut. Manut, tapi lumayan kan diperalat. Ya, lumayan diperalat. Tapi kalah untuk mana? Ya, mesti diatur lah, gue lah. Jadi, gue mau ke bawah sana dulu dan mungkin teman-teman penasaran di atas sungai kecil ini, kamu bisa lihat di backing bawah belakang, Man. Lereng gunung kan, Man? Lereng gunung situ. Suara burung kedasihnya masih ngek-ngek. Lah teman-teman ini tahu ini namanya daun buah gadung. Buah gadung. Nah. Oh ini yang memabukkan itu. Ini salah satu namanya ubi yang sangat memabukkan. Bisa bikin gila dan bisa muntah-muntah bahkan bisa menimbulkan kematian kalau ini enggak overdosisnya. Overdosis. Oke, godonge kowe man. Besok ini tak racun karo kowe man. Siap wis. Tetep enteni kapan bae. Lanjut. Yo, jangan makan awas blok. Nah ini ada salah satu buah man. Ayo tekan. Action. Nah, ini wis katon durung? Katon. Ini adalah buah mojo. 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 Mojo pahit. Nah, ini ada salah satu kisah tentang buah ini. Arti dari mojo itu sebenarnya dulu kalau waktu Mbak Gung di sekolah, waktu darah pelajar masih mengalir, arti mojo pahit ini terbentuk dari buah mojo ini. Sejarahnya dari buah. Sejarah dari mojo, dari buah ini. Kenapa? Dikala waktu dulu cerita dari Bu Guru Mbak Wanto, ini buahnya dikiranya buahnya enak, Man. Ternyata dengan buah di belakang, Bang. Siarep matamu.
Ya, dipangan. Pangan. Udah ngapain, Bang? Nah. Dikiranya dulu buah enak, Man. Ternyata pahitnya luar biasa. Jadi buah ini kenapa dinamakan Majapahit? Dari kata ini dikiranya buah karena strukturnya lembut banget, Man, dan keluar air banyak. Kayak biji, kayak sebangka semangka kayak gini loh. Kelihatannya menyegarkan. Kelihatannya ya, menyegarkan. Sebulannya pahit. Makanya begitu dicicipi, kok mojo pahit gitu, mojo kok pahit. Nah disitulah terjadi nama dari kerajaan Majapahit. Jadi ini pohonnya seperti ini, pas di atas ini. Dan mungkin ada teman-teman yang penasaran manis apa enggak, pahit apa enggak, bisa dibuktikan secara langsung. Orang nanti Man, wait, di kau nang dek? Nang dur. Kena. Untuk kondisi penaka sih, Mbah. Kau duduk kena. Dek, Mbah. Turun. Kita cari jalan turun dulu. Kena gitu lang. Untuk keliling kamu putar sana. Oke, siap. Tunggu di sini. Kita mau turun. Oh, anak jalan gitu. Nyata memang ada jalannya di sini. Ngerti apa kowe? Ngerti apa kowe? Ula nang ndi? Gege. Nang ndi? Cet kan jeruk ya. Nang ndi? Tuh, Mbah, itu. Posisinya asoy banget nih, Mbah. Santai. Ini adalah baby reticulatus. Jadi apa yang benar kemarin, Mbah, gue yang pesan di bulan-bulan Januari, Desember, Januari, Februari, itu adalah semua jenis retik di alam itu kebanyakan 99% itu menetas. Dan di awal Januari sampai Februari ini lah semua sudah mulai keluar, Man. Sudah mulai bisa mencari makan sendiri. Sudah mencari makan sendiri. Cuman kasihan banget, Man. Kering apa ya? Enggak, bukan kering, Man. Ini ekornya. Bekas ada luka, Man. Entah digigit biawak, entah kepacul, entah digigit burung, apa enggak tahu kita karena di alam. Yang jelas ekornya sudah tumpul. Nah, dan manjatnya pinter banget ya, Mbak. Iya, ini adalah reticulatus. Ini adalah baby reticulatus, ular piton terbesar terpanjang di dunia, Rembo. Di Asia. Ini bisa besarnya seperti Rembo, pengembangannya di Indonesia bahkan sampai ke Asia. Iya, betul. Nah, tidak berpisah dia memiliki ribuan otot mampu membunuh dengan satu kali lilitan. Inilah reticulatus, Man. Mudeng kowe wis tak edukasi kena kayak gitu. Nah, rata-rata pada ngerti. Kan semua sudah tahu. Kayak gitu suruh Mbak gue nangkep. Enggak usah dadi atas. Prei dadi atas, Mbak. Ngapain ditangkap kayak gitu juga kasihan, biarlah dia berkembang sesuai dengan alamnya. Betul. Seperti ini, biarkan dia berkembang sesuai dengan alam piung, biarlah dia berkembang dengan kepiungannya. Betul. Selamat menikmati. Siap. Salam satu tolol. Goblok. Ini otaknya ini. Sampai keluar ini. Aduh, astagfirullah. Ini. Otakmu pada bocor, Ndo. Saram, yeah. Otakku sampai dilebar kayak gini, dimasukin lagi, Tondo. Nanti lubuk namaning, wis mlebu. Men ora sangang puluh sangang. Nah, wis mandan bener. Iya si ana setitik maning ki. Ki udu utek, Mbak. Apa sih? Kamu buat Majapahit apa apa kae? Tak kira otakmu pada dilewer. Udu toh? Udu. Jalan. Semangat maning tak menang di rumah gue sing aman. Awas hati-hati, Bro. Sini, Ndo. Jadi karena kita tidak tahu alam di sini kedalamannya apa berapa, kita kan enggak tahu. Betul. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati. Kita harus cek ketinggian. Kita harus cek ketinggian alam. Sampai, Man. Randy motor mau ke Jorna Bay. Repot. Tak salah, para ganti-ganti bak. Perlu mau dapat endorse cuman. Wah, minyak endorse. Minyak cuman dari Wagler Dog. Terus kelah ya, Mbak. Wagler Dog, iya karena aja mau hujan, Man. Petirnya orang hujan. Peralatan kayak gini. Ya, lu Jawa. Berokoknya terasi. Garam. Garam.
iki ci anu yang untuk nguluk jenenge apa? Ciri. Ciri aja dikasih sing tugel ya man. Yang papa. Sing wingi pecah man. Wedi takut ibu kalau semua itu hancur. Ngelangsane. Mudune ben mudune sing tugel lah. Terasi udah. Super mie, mbah perbanyak ini mbah. Apa sih? Kamu harus perbanyak ini. Randy, bukan ngatang-ngatang mutar kayak mbah. Perbanyak ininya mbah. Kita memang harus perbanyak. Iya. Micin. Biar nggak tolong. Jadi, nah, si Randy memang harus diperbanyak ini. Nih, Ren. Kamu supaya lebih cerdas, kamu besok selama sama Mbah Goeng perbanyak micin ya. Biar tambah pintar. Biar tambah pintar. Jadi otakmu bisa menjadi otak micin ya. Generasi micin. Salam micin. Salam micin. Sudah istirahat, sudah cukup. Sudah. Kita jalan lagi. Enggak usah gula Jawa, tenang dong. Tenang aja. Nah, gula Jawa ini pengganti dari permen. Nah, kulinjer kencengnya, Bu Guru. Jadi dulu anak semut hewan sing ora diundang tapi datang. Nah, dulu kalau orang-orang kuna dulu kuno itu gula Jawa sama kelapa. Iya. Jadi biasanya kalau orang kuno dulu bawa ke hutan cuman bawa ini dong. Sama kelapa ya, Mbah ya. Kelapa nanti nyolong. Oh, sampe gula Jawa top terambil nyolong. Terambil nyolong kok. Kayak ngiye ge. Jibles turunane mboke simbok Mbah. Yo gas meneng. Mbak Kuen ke lagi nyari endorsan ini. Cari endorsan, kau jadi manajer manajer pi, orang bisa ngulat endorsan tas, kita sudah jelek banget. Tolong, mohon bagi yang mau endorse bisa hubungi nomor saya atau DM IG saya ya. Melas kayak Mbak Kuen untuk tasnya kayak gini. 500.000 subscriber orang naik endorse. Kau yang goblok boleh jadi manajer. Manajer micin gua. Malu ora kowe. Sadar lagi di kawah. Kenyum, ha? Kamu santai jalan. Man. Karena aku tai ya mbak. Aku tai apa juga anak tai lah. Dia paling anggup. Kalau dia menguatkan, itu kan baunya sama dengan septi tank. Dia kan morek ya. Dia kan enggak, dia makannya tekek mentah. Pantesan sih. Atop sama kentut itu baunya sama dia. Sama kalau berut dulu sama. Ambunnya aku tai kamu. Aku tai ya. Aku tai ya siji. Orang mana yang ngambur. Begitu man. Ngerti lo man. Batu man, batu besar. Nyawa kan? Oh, nyawa. Berarti mereka batu sing wis doang. Nyawa mati. Teman nana pora bah. Apa? Iya, telang. Di. Iya. Kita mundur lagi man. Semula. Cincil. Cincil lah. Man, ini kutunya kuburan. Ini juga ikut bau, cok. Ini juga ikut bau. Kok ngalah tainan ngalap sikil. Ini juga ikut jadi ikut bau, man. Ini menutup sekepel. Wes lah, jumpa tai gue cuci lah. Air juga ikut bersih. Bisa aku tadi udah bilang sungainya bersih, walaupun ingin bersih, mah ternyata masih banyak kue. Ini kutunya ini masih banyak. Cuma ikut mati mungkin. Tapi kok nggak ada bekas luka? Di sini nggak ada bekas luka pukulan apa-apa lu? Masih iya, cuman nggak tahu lah. Dasarana luka mulus ya, Bang. Masih mulus. Mungkin dia dari makan katak yang di sini dan kebetulan katak itu kesemprot dari pestisida, man. Obat keong bisa, Mbak. Racun keong juga bisa. Jadi kemungkinan ini mati akibat pestisida itu, man. Tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa ngomong macam-macam. Tapi berhubung kita sudah bawa peralatan untuk survival dan sebagian logistika. Ada mie juga. Ada mie juga.
kita ambil ekornya aja. Jadi mohon maaf untuk teman-teman, karena ini bukan perbuatan dari siapa-siapa, kita enggak tahu. Nah, jadi Mbak memanfaatkan ini. Buat lamuknya, Mbak. Kita ambil ekornya aja karena dagingnya di ekor, Man. Oh iya. Itu. Itu kurus ya, Mbak ya. Dagingnya kurus. Heeh. Cuman besar perutnya tok. Kalau dari pukulan dari petani enggak ada jelas-jelas resmi, enggak ada, Man. Enggak ada bekas kekerasan. Enggak ada bekas kekerasan. Mulus semuanya. Mulus semuanya. Ya, badan mutu. Racun lagi, Mbak. Kalau ini asli dampak dari racun. Racun tikus. Ya kan, Mbak. Kalengnya kok dilandes naring dasare.com Mbak calon nang. Jujur oleh Praman ngamuk kan. Talangane karo dasare ben tukul bareng tel nang nang iki. Cengle rendot. Ora nyoki ditinggal di bedegeng Mas arep ninggal ndi ne. Aja ngamuk. Ambutai. Ija jeng ngomong kowe bae. Ambutai banget. Pepe desekan. Jangan mampu teman-teman. Nyawas ngomong kita mau. Teman-teman, yuk kita cabut, Man. Bismillah. Cabut kita masak ekornya aja, Man. Kita masak gimana? Oke. Yang penting jadi lauk. Yang penting jadi lauk. Ayo kita jalan. Wis. Salam blok kul disit, nanti sambung lagi, Man, kita masak ekor ini. Mampu teman-teman, sumpah demi Allah mampune pol. Luar kene teman. Luar mana? Tai deh. Apa kok jagongi, Ren? Jagongi Bagdad. Hah? Ora. Ora. Apa jagongi Tai ora? Ora. Bener. Mungkin biawaknya tadi keracun Tai. Kada enggak kuat bau, Man. Wis, itu juga halilintar dengar sendiri. Kita cari penginapan untuk masak ini, Man. Berangkat. Jadi penginapan bukan di kota aja. Di tengah hutan juga ada penginapan VIP kok. AC DC huh? Cukup kuburan sebulannya. Iya, jalan. Risa fokus, Dok. Jalan Risa fokus, teman-teman. Pak. Sip, Risa fokus. 1, 2. Padahal video gitu. Jangan apa. Ini gayeng-gayeng gue kayak PPIG malah. Mbah, tempat penginapan di kota kan hotel. Yeah. Kalau di desa mana, Mbah? Itu. Kayak cukup kuburan, guys. Itu sing akeh. Ini sing akeh. Jadi memang sengaja ini tak campur terasi nanti, Man. Ngijin. Aku ingin menciptakan generasi walaupun tua ya kepengin otakku kepengin jadi otak micin. Perbanyak rusik, perbanyak micin nyong manut kowe lu, Man. Apapun yang terjadi lah ngurusi. Kalau itu, kalau ini jangan ya. Darane titis yo. Oh, darane rok. Saya kelapet kelapet bah, ini bukan sama dia. Ya jalan terus, diharap dah sudah berdetik dah. Bener. Aku ada malah kena batu dah. Ini pun, bisa itu nggak mungkin. Ini doang aku lihat dia. Kalau anak umum mandren, betul. Udah lihat sepanjang sana nang bumi kan. Wah. Kau tak boleh.